Dapur Bujang Ramadan 2016 dibawakan khas oleh Agromas. Siapa suka makan kari? Angkat tangan. Ah, ni dia orang pertama yang angkat tangan suka makan kari. Tipulah kalau orang Pulau Pinang tak suka makan kari, kan? Kena pula kari yang panas-panas lekat kat tangan, bau dia. Ha, menangkap. Itulah dia juadah berbuka puasa yang pertama yang akan saya sediakan. Kari sardin. Bahan-bahan untuk kari sardin, rempah kari ikan pun boleh, rempah kari daging dengan ayam pun boleh. Janji ada bau kari-kari ya, sikit pun tak apalah. Bawang besar sebiji, bawang putih 2 ulas, 2 tangkai, daun kari. Kat pasar tak ada, saya ambil kat rumah saya je. Nampak tanam dalam pasu kecil-kecil je. Bendi lebih kurang dalam 2, 4, 5. Ha, cara nak memilih bendi, orang cakap patahkan ujung ni. Kalau dia patah macam tu, bermakna bendi tu lembut lah. Muda lagi, tak ada yang tua-tua. Buah tomato sebiji. Dan yang istimewanya, inilah dia. Kita gunakan sardin Agromas untuk kita punya kari sardin. 5-6 ekor dah. Tapi satu kita jumpa 5 ekor semua besar-besar. Dan satu lagi. Apa dia? Serbuk santan kelapa. Yalah, kita gantikan daripada santan kelapa yang tak payah kita nak perah, tak payah nak beli dah. Pakai serbuk santan ni, tuang tu dalam kari, kacau je nanti. Dah siap dah kita punya kari. Itu je bahan-bahan dia. Mula-mula saya nak buat apa? Ketepi-ketepikan bahan-bahan ni. Saya nak potong dulu. Ni dia. Bawang besar. Bawang besar yang tak berapa nak besar sangat. Ada fakta mengatakan makan kari bagus untuk kita punya sistem usus kita. Ah, sebab apa? Yalah, usus kita kadang-kadang ada lemak, ada apa yang kadang-kadang tersumbat, susah nak lawas. Makan kari, kejap je. Serbuk kari sebenarnya mengandungi herba-herba yang tersendiri. Macam ada jintan, lepas tu ada cili sedikit, ada lada hitam, ada kunyit, macam-macam bahan lain lah. Kalau nak sebut sampai besok tak habis. Bawang putih pun potong juga. Kalau orang utara dia selalu campurkan serbuk cili dengan serbuk kari dengan serbuk kari ikan dan serbuk kari ayam. Ha, tiga jenis rempah ni. Sebab apa dia nak bagi kari tu lebih kau lagi? Tapi tak perlu. Sebab apa? Sebab kita buat kari sardin je. Tak perlu nak kau-kau sangat. Kari yang saya tunjukkan ni senang. Tak banyak bahan. Yelah, tak ada kita nak letakkan jintan manis, biji sawi. Lepas tu kita nak masukkan pula apa halba campur. Tak ada. Sebab apa? Dalam serbuk kari dah ada. Tak perlu kita nak tambahkan lagi. Buah tomato, potong 4. Dah cukup dah. Kalau nak lebih masam lagi, kita boleh tambah sedikit air asam jawa pun boleh. Tapi yang saya buat kari ni, yang ringan-ringan je. Tak terlampau kuat sangat rasa dia. Biasa-biasa saja. Dah siap potong, dah siap apa semua. Sekarang ni, saya nak bancuh dulu rempah kari kita dengan sedikit air. Bau rempah kari ni kuat tau. Segar biji mata. Baik, masukkan air. Kacaukan dia. Sebab apa saya masukkan air? Kita tak nak dia punya rempah kari ni hangus. Kan nanti termasak dalam kuali ataupun periuk, kena minyak hangus. Kita tak nak macam tu. Tak ke tepi. Dan santan pun saya nak bancuh juga. Pakai satu pek santan dah cukup dah. Kita tak nak dia berat sangat, tak nak dia lemak sangat. Kalau nak kuah dia cair, ceroy, masukkan air lebih. Kalau nak kuah dia pekat, kurangkan air. Ni dah nama pun masak kari. Ceroy ni bahasa utara. Ceroy tu maksud dia cair. Tak likat, tak pekat. Kan, rasa pun ingat-ingat je. Baik, kacaukan dia. Baik dia sebati. Cantik, nampak tu. Dia tak terlampau pekat sangat, tak terlampau cair sangat. Sebab apa? Nampak lagi dia punya serbuk santan tu. Kalau kadang-kadang kita buat ataupun kita bancuh santan ni sampai banyak sangat air, tak nampak dia punya putih-putih serbuk dia tu. Terlampau cair sangat lah. Kalau pekat sangat, dia dah berketul dah. Macam ni dah baik. Cantik lah. Bau santan pun macam ni. Tak tipu hampa. Sedap. Dan sekarang ni saya nak buka. Ni dia, tin sardin. Kita akan pakai sekali semua dengan sos-sos tomato yang dalam dia tu. Sebab apa? Kita tak pakai asam jawa. Kalau kita pakai asam jawa, dia akan memasamkan lagi kita punya kari ni. Tapi sos ni pun dah masam dah. Kalau dua bercampur, dua bahan ni bercampur, asam jawa dengan sos tomato sardin ni bercampur, lagi masam. Tak sedap. Dah siap potong bawang. Dah siap bancuh rempah kari. Dah siap bancuh santan. Dah siap buka sardin. Nak buat apa? Tengok saja. Tak jadi kari kita, dek. Masaklah. Mari kita masak.
Nak masak kari kenalah ada daling macam ni. Daling kan. Nak masak kari kenalah ada periuk macam ni. Nyalakan api. Nampak tu. Kita biarkan dia sekejap. Lepas tu kejap kita masukkan sedikit minyak untuk menumis bawang, bawang putih dan juga kita punya daun kari. Ingat kalau kita nak masukkan rempah ratus yang lain pun boleh juga. Tapi nanti bau dia terlampau kuat sangat. Macam kita masuk jintan, biji sawi. Lepas tu masuk pula dengan haba campur ke apa semua. Bau kari tu terlampau kuat. Sebab ni kari sardin. Kita tak nak hilangkan rasa sardin tu. Baik, masukkan sedikit minyak. Jangan banyak sangat untuk menumis. Okey, dah cukup dah. Masukkan kita punya bawang besar dan bawang putih. Kejap je, dia dah menjerit dalam tu. Dan daun kari. Tak ada daun kari. Ini kari sudah lari. Itu dia. Tak ada bau kari dah. Asyik kita makan sardin yang biasa je. Asyik sardin masak sos tomato je kan. Ni dia. Kari sardin. Lain sikit. Jangan terlampau apa ni. Masak lama sangat sampai garing apa rentung kita punya bawang dengan kita punya daun kari. Agak-agak je. Pain tu agak-agak dia lembut macam ni. Baik memang kan. Dia ada kering kepala macam ni tau. Dan nak jadi orang sana. Sabar. Masukkan kita punya. Ini dia. Rempah kari. Yang telah dibancuh dengan air. Dia ada orang pesan lah. Kalau nak masak kari ni, kena bagi dia pecah minyak. Bau dia sedap apa semua. Boleh. Kalau kita pakai minyak setengah botol lah. Pastikan kita masak dia betul dengan masak. Dah cukup dah. Kan? Bagi dia garing sikit. Dah cukup dah. Tak perlulah nak tunggu pecah minyak. Semua. Tak makan kita kari. Nampak tombak-tombak bintik-bintik macam dekat kawah dekat bulan tu. Macam kawah dekat bulan tu bermakna dia dah pecah minyak sekejap je. Jangan masak dia terlampau apa ni. Garing sangat nanti hangus rempah kari tu tak sedap. Dah macam tu dah nak buat apa? Tanpa melengahkan masa lagi. Masuk terus santan. Tu dia. Nak kuah lebih? Boleh masukkan air. Tak ada masalah. Macam ni kurang kuah, kita tambah lagi sedikit air. Nampak pekat, melekat, ikat tu. Sebab apa? Rempah kari tu dah masak dengan baik kan? Sebab tu dia akan jadi-jadi macam tu sikit. Tapi kari kita ni tak betul-betul lah. Kari yang macam nasi kandar tu. Kita tak nak kari macam tu. Kita nak kari sardin. Kari sardin yang dia punya warna dia tu agak-agak macam warna sardin ni. Kalau tak nanti orang datang makan, kari ikan sardin. Padahal kita pakai sardin dalam tin kan? Nampak beza dia tu. Masakkan dia sampai dia betul-betul mendidih santan tu. Lepas tu kita masukkan bahan-bahan yang lain. Sebab apa? Sardin ni saya masuk akhir sekali. Saya tak nak ikan tu hancur. Sebab apa? Sebelum ikan dimasukkan dalam tin ataupun dipack dalam tin ni, dia orang dah masak dah. Makanan laut, masak sekejap je. Jangan masak atas api lebih daripada 10 minit. Habis. Hancur dia punya ikan. Baik. Kita masak dia lebih kurang 5 ke 7 minit sampai dia betul-betul mendidih baik dah macam ni. Sebab apa? Saya nak masukkan bahan-bahan yang lain. Sebab apa? Kalau kita masukkan bendi dan buah tomato terlebih dahulu, sayur ni akan jadi lembik. Tak segar. Masukkan bendi terlebih dahulu. Sekejap je. Dia kari sardin ni banyak versi. Kalau versi orang bujang macam saya ni, paling senang lah. Bahan-bahan dia pun tak renyah. Senang nak cari, kan? Ini dia hero kita, sardin. Kasih tuang je lah. Tu ya, lehang dah jadi macam tu dah. Tak sampai lagi sebab apa? Kalau dah siap sardin, kena dengan nasi masa buka nanti, baru dia lehang. Dia jadi macam sana. Baik, masukkan kita punya sardin. Ada berapa ekor tu? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, itu dia. 5 ekor lagi. Semua besar-besar. Sekejap je kita masak. Tak lama mana. Lebih kurang dalam 3 ke 5 minit. Sampai dia mendidih sekali lagi. Ikan tu pun dah masak. Bendi pun. Bendi dengan buah tomato pun dia agak kelayu-kelayuan sedikit. Kita dah boleh angkat dah. Tapi sebelum tu, untuk pastikan dia ada rasa. Walaupun dalam sardin ni ada garam. Tapi kita dah campurkan santan, air dengan bahan-bahan yang lain. Kita kena masukkan juga gula dengan garam. Macam mak saya cakap, kalau dah ada santan, kita masukkanlah garam sikit dengan gula. Bagi dia seimbang rasanya. Ada masin, ada lemak, ada manis dia. Masukkan garam secukup rasa. Lebih kurang dalam ujung-ujung sudu je. Kalau sudu kecil tu, satu penuh satu sudu tu pun tak apa. Baik, gula sedikit. Jangan banyak sangat, agak-agak je. Sebab apa saya tak nak dia manis sangat. Cantiknya. Kan saya dah cakap dah tadi, nampak. Kalau kita masuk ikan sardin terlebih dahulu, lepas tu baru kita masuk sayur-sayur lain, dah hancur. Kalau macam ni,
Bendi dah lembik, ikan pun dah masak. Sekejap je, 3 ke 5 minit je. Dah betul-betul mendidih, dah boleh angkat dah. Jangan kacau lebih-lebih. Saya tak nak apa, ikan tu hancur. Memadai kita punya kuah dah mendidih. Lepas tu, buah tomato pun dah lembik. Bendi pun agak dah masak sikit. Kita bukan nak masak kari ni terlampau pecah minyak sangat. Ini kari sardin. Sardin yang telah dimasak dalam tin. Dah mendidih, baik dah macam tu. Ni dia, sediakan mangkuk yang cantik macam ni. Bau dia, ya Allah, tak tipulah. Macam selalu saya cakap, episod-episod lepas, masak lebih banyak manfaat dia. Sebab apa? Lebih-lebih boleh bagi dekat jiran. Ha, bertukar-tukar juadah berbuka puasa. Ambil senduk, padamkan api, cedok. Kuah dengan kuah tomato dan bendi. Nampak kuah likat melekat. Sedap ni. Tengok tahu. Wah. Cedok je. Nampak. Cantik kita punya. Kari sardin dah pun siap dah. Sekejap, kasih lap sikit. Tak nak sememeh-sememeh. Walaupun kita bujang, kita jaga kebersihan dekat dapur. Bukan apa. Makanan yang bersih menjadi darah daging kita. Ingat tu. Letak atas piring macam ni. Oh dia, kita hidangkan. Inilah dia, juadah berbuka puasa yang pertama yang telah saya sediakan. Kari sardin. Tak terfikir orang nak buat kari sardin. Tapi saya terfikir. Oh, ya je. Puji diri sendiri. Baik. Bahan-bahan pun dah tahu macam mana. Nak masak pun saya dah tunjukkan dah. Rugi sangatlah kalau awak semua tengok saja.